Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Kedua, no, muka surat 35 keduanya. Ha? Ketiga. Ha, ketiganya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Syekh Tuan Husin bin Muhammad Nasir rahimallahu taala, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Ketiganya, hendak tetap hati engkau bergantung dan berserah kepada Allah segala pekerjaan engkau. Hari itu disebut tidak yang terlebih memberi manfaat di dalam kita nak meninggalkan dunia dan nak berpaling daripada makhluk dan lawan syaitan dan lawan hawa nafsu melainkan dengan 17. Kena dengar elok ni. Sebab yang menghalang kita daripada mengingat Allah ataupun sampai kepada redha Allah, dunia, makhluk, syaitan, hawa nafsu. Hak ni lah penghalang yang nombor satu yang paling kuat, yang menjerumuskan kita dalam maksiat. Jadi Tok Syekh sebut, ubat dia, ubat yang terlebih memberi manfaat dan berkesan untuk kita berpaling daripada dunia, makhluk, syaitan dan hawa nafsu, hari itu disebut, pertama, yakin engkau dan ikut berpegang dengan apa yang Allah Ta'ala berpegang dengan barang yang Allah Ta'ala dan Rasul cakap. Ini pegang dengan ayat dan pegang dengan hadis. Jangan duk percaya hak lain. Ini dalam nak lawan nafsu ni. Yang kedua, kita kena taat Allah dan Rasul. Jangan taat yang lain. Ati'ullah wa Rasul. Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Ada. Ati'ullah wa Rasulahu. Ada. Itu pun kita dah bahas dah. Yang ketiga, malam ini hendak tetap hati engkau bergantung dan berserah kepada Allah. Ada. Iktimad dan tawakal kepada Allah. Ketiganya, hendak tetap hati engkau bergantung. Dia panggil al-i'timad dan berserah ni at-tawakul kepada Allah. Kepada Allah, segala pekerjaan ni, urusan kau serah kepada Allah. Hanya kita bergantung hati kita ni kepada Allah. Bergantung dengan berserah ni, dia lebih kurang je. Sebab, kalau kita nak takrif berserah ni pun, bergantung juga. Dia bergantung, tawakal ni bergantung juga dengan Tuhan. Kerana tawakal ni,
sidqum i'timadil qalbi, benar pegangan hati kita ala Allah. Sidqum i'timadil qalbi ala Allah, benar bergantung hati ke atas Tuhan. Istijlabil masalih, pada menarik kemuslihatan. Wadaf'il madar, dan nak menolak kemudaratan. Min umuri dunia wal akhirah, daripada urusan dunia dan akhirat. Ha. Jadi pekerjaan kau ni maknanya pekerjaan dunia dan akhirat. Atau boleh kita ketahui ni, tawakal ni i'timadul qalbi, bergantung berpegang hati ala Allah. Hati hanya bergantung dengan Allah. Fi istijlabil manafi' amasalih, pada menarik kemuslihatan, kemaslahatan. Wadaf'il madar, dan pada menolak kemudaratan. Fi umuri dunia, pada urusan pekerjaan dunia. Wal akhirah, dan akhirat. Ha, jadi di dalam nak mentakrif tawakal itu, dia lalu ku i'timad. Jadi Syekh sebut di sini, hendaklah kau, engkau bergantung, ini i'timad, dan berserah kepada Allah Ta'ala. Tawakul. Kita Melayu sebut tawakal. Dia Arab betul-betul tawakul. Ha, tu. Kita sebut tawakal. Dia betul-betul tawakul. Tawakkala ya tawakul, tawakulan. Ha, tu. Hendak tetap hati engkau bergantung. Bila kata tetap ni, tak goyah, tak syak, tak ragu, tak sangsi. Bergantung dan berserah kepada Allah Ta'ala. Segala pekerjaan engkau dunia dan akhirat. Dan jangan engkau berserah dan bergantung kepada orang yang lain. Bila kita nak bergantung kepada orang yang lain tu, yang kita nak bergantung dekat manusia dan dunia dan hawa nafsu dan syaitan tu. Tok Syekh sebut orang, maksudnya kepada yang lain. Dia tak semestinya orang. Tapi dah selalunya, kita ni kalau duduk bergantung, bergantung dengan orang. Kan ni dia nak sebut tip untuk kita nak menolak dunia. Kita nak tolak dunia, makhluk. Makhluk tu orang, maksud orang lah. Dunia, makhluk, syaitan dan hawa nafsu. Bila dia suruh kita bergantung dengan Allah, jangan bergantung dengan manusia. Maksudnya bergantung dengan orang, yang bergantung pada yang lain. Supaya apa? Sebagai umum. Dia nak bagi gue ni. Maksudnya jangan bergantung dengan dunia, jangan bergantung dengan makhluk, jangan bergantung dengan hawa nafsu, jangan bergantung dengan syaitan. Tapi disebut orang ni sebab golib. Ha, tu mula nak gelecek. Malam baca, malam hari baca kitab Faridah. Ha, malaikat ni seorang. Dia kata malaikat apa seorang lagi? Dia nak buat macam nak orang tu bercakap macam tu. Malaikat. Malaikat berorang. Malaikat ni seorang makhluk Tuhan. Dia pun seorang. Tapi kita jangan iktiraf tu bahasa orang dulu begitu. Ha, tu. Bahasa orang dulu sebut seorang. Dia nak iktimad dan tawakul di atas Tuhan ni bukan maknanya kita bergantung dengan Allah dan tak bergantung dengan orang. Maknanya tu kalau tak bergantung dengan orang, mana bergantung dengan syaitan boleh? Tak. Orang tu mewakili dia habis belakang. Ha. Itu ghalib. Dia panggil qaidul ghalib pala mafhumalah. Kita kek dengan ghalib tak boleh kita faham. Tak boleh kita faham dengan ghalib tu. Itu ghalib yang dia panggil. Qaidul ghalib pala mafhumalah. Hak aku sebut ni hak ghalib. Hak ghalib ah, tak boleh faham kata takat tu je. Ha, tu. Dia ada. Al-adad pala mafhumalah. Tu usupik tu. Al-laqabu pala mafhumalah. Tu semua tu kena mengaji. Tak mengaji ni, kita mudah. Kita mudah nak kata kat ulama. Ha.
Macam kita Muhammadur Rasulullah, Muhammad Rasulullah. Jangan duk faham Muhammad Rasulullah tu Muhammad seorang, Rasulullah yang lain tak. Sehinggalah Rasulullah tu tak kenal kat orang lain, kenal kat ni Muhammad. Orang tak kata Musa Rasulullah. Kan? Itu dia panggil al-laqab, gelaran. Itu gelaran daripada Nabi Muhammad Rasulullah. Bila sebut Rasulullah, tak nanti Muhammad tak apa. Rasulullah, Muhammad selalu dah. Rasulullah SAW, tidak. Rasulullah ni, Isa Rasulullah. Itu kat Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bila sebut Rasulullah, kena kat Muhammad. Itu lebih laqab, gelaran. Al-laqabu fala mafhumalah. Maknanya apa? Tak terhenti kita nak faham Rasulullah tu hanya kena kat Muhammad. Nabi lain begitu juga. Itu al-adat fala mafhumalah. Ha tu. Ha tu. Lepas tu adalah hadis kadang-kadang sebut 4, kadang-kadang sebut 5. Macam kelebihan semayang. 27, 25, 23. Jangan kita faham takat 27 tu ya. Kemungkinan dia boleh lebih. Nah. Lebih sama ada lebih pada kam atau lebih pada kaif. Lebih ni mana dia bertambah, dia gemuk. Kalau ikan, seekor macam dua ekor gemuk. Atau lebih pada kam pada bilangan, mana ikan seekor jadi dua ekor. Tapi sama sama berat dengan ikan hak sekok tu, hak besar tu. Ha tu. Ha ni benar-benar ni kita nak kena maji. Kalau tak maji, jangan duk sembang duk kata kat ulama. Ha tu. Duk faham hadis seorang-seorang sendiri. Ni siap kata Imam Syafi'i pula berdalih. Ha tak reti berdalih hadis. Baca kunut. Ha macam-macam bunyi. Hari Jumaat tak payah angkat tangan. Tu imam doa. Ha tu. Kita baca hadis ikut kepala otak kita. Kepala otak kita ni tak banyak ilmu. Ha tu. Kemudian duk pergi kata ulama tak betul pula. Ha ikut kepala otak hang. Ha ni nak marah ni. Cuba ikut kepala otak ulama. Dia tak boleh, hari tak boleh duk baca kitab. Kami pakat nak panggil. Datang kuasa Fatuh Pulau Pinang nak panggil. Tak sebut nama, faham? Tuan-tuan faham kan? Nak panggil. Kami cuba usaha nak panggil. Ustaz kata baca doa. Tak yang kat tangan ni Jumaat. Kata takut pun. Baik-baik lah, masyur tak masyur pun. Kita nak panggil. Kadang bukan bidang kita. Kita jangan duk cakap lah. Bahaya bila kita baca hadis, kita berlanggar kot pekoh. Itu bahaya. Kita baca hadis, pelagau kot pekoh. Cukup bahaya. Satu hadis tu jadi 4 mazhab. Kita pun bukan imam hadis, bukan ulama pekoh, bukan ulama hadis. Itu lagi bahaya. Ulama pekoh pun nak, ulama hadis pun nak. Baca hadis, pelagau kot pekoh. Tengok tuan-tuan. Dalam hadis ni sebut begini. Pekoh sebut begini. Sakit kena baca macam tu. Tak boleh. La ni, saya selalu sebut, nak baca kitab hadis, nak, dia kena berpandukan kitab pekah. Hang kena tengok pekah kata apa. Baru hang boleh baca hadis. Yang kita lah ni pula, baca hadis, pergi tengok pekah. Ha, kita baca pekah, pergi tengok hadis. Tentu. Baca pekah tengok kuah hadis. Oh hadis kata macam ni, pekah kata macam ni. Ha sudah. Tak. Kita baca hadis, kita ragu. Dalam bab ni, kita tengok dalam pekah Syafi'i kata apa. Baru faham hadis. Dulu memang sungguh. Dulu nak buat pekah ke tengok hadis. Lah ni ulama pekah dah buat siap dah, bincang semua orang. Ha duk tengok kita hadis pagi. Ha tengok pekah lah. Dalam hadis dia umum, dalam pekah kata macam lain hang kena ikut pekah. Kenapa nak ikut pekah pula? Aku hang ikut hadis, hang ikut siapa? Kalau faham sendiri ikut syaitan. Kalau faham ikut tuan, ikut orang. Imam Syafi'i orang, tuan orang juga. Tuan sama kan dengan Imam Syafi'i? Tak sama. Dia pimeh-pimeh dia begitu lah. Kadang-kadang syok tuan-tuan, jangan kita taklid orang. Kemudian dia cakap tu, dia suruh taklid dia. Betul tak? Ini tak betul tuan-tuan. Yang betulnya begini.
Hang yang cakap. Syafi'i tak betul. Hang lebih yang betul. Ha. Yang betul tu dia. Yang betul ni aku cakap. Ni. Ha, tuan-tuan ikut. Dia suruh ikut ni. Ikut ni. Ikut aku lah. Kita nak ikut Syafi'i kan nak ikut dia. Luar ni banyak tuan-tuan. Kita takut. Ha, BP lah. Orang nak kata apa pun saya nak sebut kan ni. Banyak orang dia jaga. Dia jaga. Dia kena jaga sana ustaz ni. Orang tak suka kan. Ustaz ni tak ramai pula nak tengok. Tak, tak nak kira. Banyak sangat lah ni. Banyak orang lagi bayang. Dah ni senyap sikit dah. Bagus juga kesan. Ha, tak mau sebut nama lah. Kami panggil. Bunyi-bunyi panggil. Ni kami nak panggil ni. Ha, ni besar sikit lah. Banyak orang. Oh, macam mana nak panggil orang ni. Ha, tak apa panggil. Tak apa. Bagi aku seorang. Tak apa aku cakap kan ni. Panggil lah dua orang sebelum ni. Kami sebut tuan-tuan berkenai. Alah ni senyap sikit. Slow sikit. Tak bunyi mana. Kami panggil. Panggil mai. Sama pulau Pinang macam-macam. Kodiani. Ha? Kodiani ni kami nak panggil. Panggil sekali berlebat tu. Panggil baru ni dia hanya mai cerita saja. Sekali lagi dia mai nak berlebat tu. Kodiani. Ha, ni apa dah? Hizbut Tahrir. Ha, ni pun kami nak panggil. Hizbut Tahrir. Teruk ke? Jawatan ni. Nak duduk lawan ke orang. Panggil orang hebat-hebat pula tu. Mereka terkenal. Kita tak. Tapi kesannya bagus. Ha, senyap banyak lah. Kan? Kalau siapa yang kenal faham lah. Dia tak ada senyap terus. Tapi hingga sikit. Hingga sikit. Kalau dia cakap banyak. Ha, mari aku nak jumpa. Dulu dia cakap lain. Lalu dia cakap lain. Ni nak paham hadis. Dan berserah kepada Allah pekerjaan kau. Serah dekat Allah. Dan jangan engkau berserah dan bergantung kepada orang yang lain. Orang yang lain bukan orang. Jangan bergantung kepada yang lain. Eloknya. Bukan ni tak elok. Kalau kita ni. Kalau kita lah. Jangan bergantung pada yang lain. Tak payah buat orang. Orang ni dapat kutu. Tapi kitab dulu, dia buat orang, dia macam lain faham. Dia tak salah. Dia jenis sebut orang. Tu'u kata. Tuhan ni siapa? Tuhan ni dia duduk seorang-seorang. Ha tu, tu'u. Kan? Tapi jangan kita, konteks sekarang ni tak sedap lah. Kan? Tu'u. Tuhan, Tuhan azali. Azali ketika Tuhan duduk seorang-seorang. Sama eh. Kita faham, tahan. Tapi lo ni tak ni. Tuhan duduk seorang-seorang eh. Tuhan orang kan? Tuhan azali ketika Tuhan bersendirian. Oh kan. Lah ni kalau kita boleh ubah. Kita boleh cakap, kita cakap lah. Tapi Tuan Husin bukan salah. Ni. Jangan bergantung pada orang. Tak. Jangan bergantung pada yang lain. Yang lain ni orang pun. Dia juga kambing pun. Dia juga kebun pun dia. Kebun pun dia. Harta pun dia. Syaitan pun dia. Semua tu pada yang lain. Tapi disebut orang. Maksudnya begitu. Ha, kemudian dia panggil ghalib. Qaidul ghalib pala mafhumalah. Duduk pusing mikro tu main-main saya pun lupa duk cerita mikro al-adad pala mafhumalah. Al-laqab pala mafhumalah. Ha, cuma kita tak faham ni senyap sudah mengaji ah. Mengaji kat tu. Mengaji kat ustaz-ustaz dah baca sudah. Dia dah selesai duk cakap banyak. Ni macam dia mujtahid pula baca kita. Ha. Imam Syafi'i berdalil dengan hadis yang lemah. Fukumah. Imam mazhab yang empat ni semua imam. Imam hadis. Imam Syafi'i dia ada musnad. Imam Malik dia ada muwatta. Pok ni ada kitab hadis belakang. Cuma masyur tak masyur. Tapi apapun, mereka ni ulama hadis. Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Abu Hanifah. Itu semua ulama-ulama hadis. Dan mereka juga ulama fiqh. Ha tu. Dak tu macam kitab kitab sembahyang apa dia? Sembahyang Rasulullah tu kan. Kitab tu tu. Tak boleh. Jangan kita kata apa dia ni ibadat sembahyang Rasulullah tu kitab tu buku biasa. Dia tak kena hak tu.
Mana siapa tahu semayang Rasulullah lagi mana? Imam mazhab yang empat pun bab semayang dia jadi bab mazhab. Dia tiba hang buat kata ni semayang Rasulullah. Mana? Mana boleh? Hang tahu mana? Hang boleh yakin kat ni? Hadis ni macam-macam bab kunut. Dua tiga hadis berbeza. Tu jadi bab mazhab. Batu ada pula puak duk pilawan pula. Dia pun buat juga semayang Rasulullah juga. Tak kena juga. Walaupun puak kita. Jangan siapa duk buat semayang Rasulullah. Jangan. Sebab kita tak tahu. Kalau kita tahu semayang Rasulullah, dia semayang ni kalau buat semayang tak jadi bab mazhab. Semua satu mazhab. Kalau bab solah, satu mazhab ya. Bab lain, bab mazhab. Tak. Bab semayang pun bab mazhab. Takbir pun bab mazhab. Tak sini, tak sini, tak sini. Bab mazhab. Tiba-tiba hang buat solat Rasulullah. Pandai-pandai. Pandai-pandai duk pihak bab solat Rasulullah pula. Kita hak lawan dia. Aku pun buat juga solat Rasulullah. Hang pun tak kena. Tak kira hang ahli sunnah ke, tok guru pondok ke, tak kena. Jangan duk pihak buat solat Rasulullah. Tak ada siapa tahu. Ha. Semayang pun jadi bab mazhab kita duk pihak kata solat Rasulullah. Ada buku orang buat tu. Ha, berani. Depa berani pula kan. Ada pok kita ada jawab pula. Tu pun tak betul. Tak ada siapa tahu semayang Rasulullah. Dia seolah macam apa? Ha, ni Rasulullah lain dah. Habis tu kenapa jadi pak mazhab? Syafi'i faham macam lain. Hanafi faham macam lain. Hambali faham macam lain. Maliki faham macam lain. Padahal depa ni ulama hadis. Dan bergantung kepada orang yang lain daripadanya, daripada Allah sekali-kali. Jangan duk bergantung orang yang lain daripada Allah sekali-kali. Kenapa? Kerana orang yang lain tu dekat walid. Kerana orang yang lain daripada Allah, iaitu orang yang lain daripada Allah, lemah ia dan jahil ia daripada segala pekerjaan kau. Dia bukan tahu hal ehwal kau. Kenapa kita duk bergantung dengan orang? Ini kita ambil yang ghalib. Ghalibnya manusia bergantung dengan orang. Ha tu. Baik. Kenapa? Tok Syekh Husin kata apa? Kerana orang yang lain daripada Allah, lemah ia dan jahil ia, tak tahu ia daripada segala pekerjaan kau. Dia bukan tahu apa-apa kita duk gantung dekat dia. Kenapa kita duk berharap dekat dia pula? Dia bukan tahu kerja hal kerja kau. Sebab tu Allah kata apa? Wa tawakkal 'alal 'azizir rahim. Bertawakallah kamu ke atas Tuhan yang aziz, yang maha perkasa, lagi rahim, yang maha kasih sayang. Allazi yaraka hina taqum. Tuhan yang melihat kau ketika kamu bangun. Wa taqallubaka fis sajidin, dan kamu duk berbolak-balik, duk pergi datang pada orang-orang yang sujud. Innahu was-sami'ul 'alim. Sesungguhnya Allah tu Tuhan yang sami', yang maha mendengar, lagi alim, yang maha mengetahui. Dia Allah ni dalam ayat Quran yang dia nak tutup tu, dia bukan tutup ikut suka. Wa was-sami'ul basir, wa was-sami'ul 'alim, wa wal 'aziz. Dia ada tutup nama-nama tu, bukan tutup saja-saja, dia ada kait. Sehingga kalau ulama yang dia faham, kalau orang baca ayat tak betul, dia faham di hujungnya. Dia dengar ayat, kemudian ditutup. Wahwal ghafurur rahim. Dia pergi baca wal ghafurul wadud. Ha, dia tak betul, dia boleh tahu dah. Sebab apa? Dia nak tutup ni, dia sangkut ni hadapan. Allah ni dia bukan ikut suka dia nak tutup di belakang. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Kenapa dia tak kata Alhamdulillah bi alamin. Ha tu. Al-Ghafurul Karim. Orang kata dia tak betul ni hang tutup dia ni. Kenapa dia sebut Ar-Rahmanir Rahim? Sebab Rabbul Alamin. Tuhan sekalian alam. Bila kata Tuhan sekalian alam, kita takut. Allah Tuhan sekalian alam. Ar-Rahmanir Rahim. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ah, dia gua sikit. Ha tu.
Dia kan nak cerita ni jinah lah. Dia nak tunjuk lah abang lah. Malik yaumid din. Iyakan Allah, iyakan Nasir, Nasir. Di belakang. Sebab tu dia tutup Ar-Rahman Ar-Rahim. Sebab Alhamdulillah Rabbil Alamin. Rabbil Alamin ni Tuhan sekalian alam yang ada. Dia Tuhan. Bila kata Tuhan, oh takut. Tapi Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi walaupun dia ni Tuhan, toke bagi segala yang ada ni. Tapi dia ni maha kasih sayang. Oh, kita bahasa tak puaslah sikit. Ini macam ayat saya baca tadi. Wa tawakkal al-azizir rahim. Allazi yaraka hina taqum. Wa taqallubuka fis-sajidin. Innahu huwas samiul alim. Dia tu amat mendengar lagi amat mengetahui. Dia nak kata apa? Bertawakallah ke atas Tuhan. Sebab apa? Dia sami, dia dengar apa yang kata dan dia alim, dia tahu apa yang kamu buat. Dia dengar dan dia tahu. Bila dia dengar dan dia tahu, bertawakallah dekat dia. Hang duk bertawakal dekat manusia, bapa manusia bukan dengar ketika hang duk merayu tengah malam. Manusia bukan dengar hang duk cakap dengan bini hang duit tak ada. Manusia bukan dengar hang duk abang kat kawan hang sakit. Dan manusia bukan tahu lagu mana hang sakit. Kalau hang amat kat kawan hang sakit, kawan bukan tahu lagu mana sakit. Lepas tu Allah kata, watawakkal 'alal azizir rahim. Di hujung Allah tutup, innahu was samiul alim. Kenapa? Kerana dia tu maha mendengar dan maha mengetahui. Lepas tu Tuan Syekh kata apa? Kerana orang yang lain daripada Allah, lemah ia dan jahil ia daripada segala pekerjaan kau. Dia bukan tahu hal ehwal urusan kau, dia bukan tahu. Kalau kita sakit, bini pun tak tahu sakit. Lagu mana? Kalau kita kecil manis duk ada, kita tak sedap. Bini bukan tahu kecil manis. Bahkan kita sendiri pun tak tahu. Pipi hospital, kecil manis. Kemudian kecil manis duk naik turun, bukan kita tahu kalau tak cek. Hari ni naik tinggi, tak tahu pun. Tiba saat ni mati lah. Dia buat channel tak cek, mana kita tak tahu. Kalau kita tahu tak apa. Minum-minum tu, pum, nampak kecil manis naik. Seluruh sini dah. Oh, kau sedap, kau sedap. Esok pergi mana? Masuk kubur dah. Darah tinggi pergi juga. Makan macam-macam balon roti canai. Kalau nampak dia punya darah tinggi tu naik, kita tak pol. Oh, kena seluruh. Ni tak nampak. Kau sedap, kau sedap. Lepas tu, gam, tak larat masuk hospital. Ha, siapa pun tak tahu. Jangan kata orang ni, kita sendiri pun tak tahu. Bini kita pun tak tahu. Cuma kerana, kalau kita sakit, dia tahu kita sakit, tapi sakit lagu mana? Kita yang tahu. Ada. Ha, sebab tu Allah dia lebih tahu lah, dia yang semua yang tentu. Sebab tu kita kena merayu kat dia. Ya Allah. Kita minta kat dia. Dia lebih tahu pada kita lagi. Jadi jangan taat kepada yang lain daripada Allah. Ha. Dan kita kena bergantung hanya kepada Allah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Kepada Allah bertawakallah kamu wahai orang yang beriman. Jadi Allah Ta'ala sebut, wahai orang beriman. Inilah orang yang beriman betul-betul kalau dia bertawakal ke Allah. Habis itu. Keempatnya, hendaklah engkau tanggung dan sabar tiap-tiap qada dan qadar yang datang daripada Allah Ta'ala atas kau. Engkau tanggung dan sabar. Tanggung ni sabak juga. Kerana sabak ni tahammulu al-masyaq. Menanggung kepayahan. Hamlu. Atau tahammul. Atau. Hendaklah engkau tanggung dan sabar tiap-tiap qada dan qada yang datang daripada Allah Ta'ala atas kau. Kerana sudah kau ketahui dengan yakin akan yang demikian itu. Qada dan qada itu. Tiada dapat engkau melepas akan diri engkau daripadanya, daripada qada dan qadar. Ini semua qada, qadar Allah Ta'ala. Kita kena yakin dengan qada dan qadar Allah. Bila kata ini semua qada dan qadar Allah, di samping kita berserah dekat dia, kita berpegang dekat dia, di samping kita percaya dekat dia, dan banyak lagi ni, 6-7 ni kita mungkin tak ada nak baca yang kelima ni. Ha? InsyaAllah. Allah tak akan ambil. Allah akan, bahasa kita lah, ambil alih. Semua hak Tuhan buat belakang. Tapi bila kita
kita serah qadar-qadar kepada Allah, kita tanya semua Tuhan buat, kita serah dekat dia bagi biar yang dia buat, Allah Ta'ala akan ambil alih. Kenapa ambil alih ni? Kata Tuhan tak ada. Ha. Lepas tu, zarhum fi khawdihim yal'abun. Kita tak mau sampai Allah tak ambil duit. Tak ambil duit mana? Allah biar. Ham buatlah usaha lah sini. Ha. Walaupun semua daripada Allah, ham buat. Hak ni selalu saya pesan. Nombor satu ni. Dan kita atas pun cukup pesan ni. Zarhum fi khawdihim yal'abun. Jangan kita nampak kita yang buat. Maksiat ni jangan kita nampak kita yang daripada kudrat kita yang menolak. Dan to'at jangan kita nampak kudrat kita yang buat. Bila kita duk nampak kita yang buat, Allah akan biar. Ham buatlah. Ham buatlah kalau kita ham buat. Kalau kita maksiat, aku itu ham tolak sendiri. Ha, tu yang kita kena tak larat nak tolak maksiat. Kita nampak kita yang buat. Kita nampak kita yang tolak. Ibadat kita nampak kita yang buat. Hang buat sendiri tu yang tak larat tu. Buat tak larat. Tapi bila hang sah kat aku, aku ambil peranan. Mana apa? Aku yang buat. Tapi kena faham ni, bukan kita adu Tuhan tak buat. Kita cakap syariat ni. Itu yang dia panggil pedulinya Allah. Peduli. Hak nu Allah tak peduli. Hang buat. Tak peduli pun duk bawah dia juga, macam kita duk minum wow. Kok mana kita tak peduli pun kita duk pegang wow tu. Tapi kalau kita duk minum, kita parti gitu. Itu peduli. Kalau tak peduli, biar orang kita nak pegang. Tapi duk kita nak pegang juga. Hang pusinglah nak ikut hang. Allah dia tak mau sampai, dia tak peduli. Dia tak peduli bukan dia tak nampak. Nah, hang buat sendiri, kalau hang pasal hang kuasa, hang buat. Dia serah dah. Jadi-jadi, kalau tak jadi, tak jadi. Tapi selalu dia tak jadi. Kalau jadi pun, kemudian dia akan tak jadi. Dia tak ada berkat dan sebagainya. Begitu kak kalau kita dalam nak menolak maksiat. Kena Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dalam membuat taat. Tidak ada daya dalam buat taat. Tidak ada upaya dalam meninggalkan maksiat melainkan dengan pertolongan Allah. Nabi tafsir sendiri tu. Tidak ada kekuatan dalam membuat taat, tidak ada keupayaan dalam meninggalkan maksiat melainkan dengan Allah. Tu kata zarhum fi khawdim yal. Biarkan mereka dengan dunia mereka. Kalau hampa kata hampa yang buat, hamillah. Zarhum fi khawdihim yal'abun. Saya selalu sebut sebab apa? Saya tengok benda ni jadi. Benda jadi. Macam kita didik anak. Saya kata betul dah. Ada orang yang dididik anak, dia sampai selalu fikir anak sampai rotan-rotan, bawa pergi sana, bawa pergi sini, bawa pergi sini. Dia tak puas hati, dia nampak dia didik. Saya kata apa? Bahaya hampa ni. Hang jenis sampai hang didik. Kalau hang nampak hang didik, anak hang tak jadi. Tak jadi suruh. Tak. Hang kena serah kat tu minta doa. Kalau dia buat silap, hang rotan. Tapi biar dia nak. Dia bawa pergi sana, bawa pergi sini, bawa pergi sini. Anakku, duk fikir anakku. Hang serah kat Allah. Di samping hang buat sabab-musabab, hang kena nampak Allah yang diri. Jadi semua. Bila kata kita serah kat Allah, di samping sabab-musabab, kita bagi duit, kita nasihat dia, kita rotan dia. Tapi kita bagi kat tu, kita minta kat Allah, bagi Allah jaga. InsyaAllah dia akan jadi. Walaupun mula-mula nampak telak, tapi nanti akhir dia jadi tu. Akhir jadi orang alim. Tapi kalau kita nampak kita yang didik, hang buatlah kalau jadi. Kalau tak jadi, tak jadilah. Kalau jadi. Kalau tak jadi. Hang buatlah dengan usaha hang. Dengan usaha hang yang aku bagi. Hang buatlah. Tapi kalau hang sah kat aku, jadi. Walaupun kadang-kadang bahkan bila Tuhan kalau dia buat, kadang-kadang jadi elok. Kadang-kadang tak elok. Tapi tak elok tu elok. Dia jadi orang soleh, dia jadi orang alim. Walaupun dia tu lok-lok. Ha, sebab tu saya tak tengok kalau mengaji pondok lah. Dia lain, dia beza. Hak Tuhan bagi. Sebab tu kita kalau didik anak, jangan nampak kita yang mendidik. Allah yang didik. Aku ni usaha. Ya. Kalau kita nampak kita yang didik, Allah kata, ambillah ke anak-anak hang tu. Soalan macam tu. Zarhum fi khawdihim yal'am. Sebab tu qada dan qada ni kita kena percaya. Kita kena percaya bahawa itu kepada Allah SWT. Tuhan takdir dah. Lepas tu orang dulu kalau pergi pondok, kok dia hantar. Dia kata ham pindah pondok sampai Allah bagi ham pindah. Dia. Kita anak mengadu. Ustaz macam ni. Keluar. Tu yang tak jadi. Main marah kat ustaz. Dia kata, buat keluar anak dia. Kadang-kadang kat ustaz pun tak abang. Buat keluar main. Tu yang tak jadi. Orang dulu. Ham jangan keluar pondok sampai Allah keluarkan ham. Bagaimana Allah keluarkan?
Rondok terbakang, rondok terbalik. Ayah meninggal, duit tak ada. Itu Allah keluarkan hang. Lagi hang boleh duduk, hang duduk. Percaya hak ni. Saya buat ni pengalaman duduk lalu. Saya sedut tekan benda ni. Benda apa begitu? Kalau kita cari duit pun, Allah yang beri rezeki, bukan aku cari. Bila kita ingat kita cari, itu yang kita jadi berat, jadi ya Allah lampau yang dapat rezeki. Hang nampak hang yang cari. Cuba hang nampak Allah yang bagi. Senang. Betul, yakin. Kita tak pernah yakin ni. Kena patah balik nombor 4 dah. Nak buat macam mana? Sebab qada dan qada ni dia kena cerita. Qada ni apa dah? Qada ni apa dah? Imam Asy'ari dia kata apa? Imam Maturidi dia kata apa? Kita kadang ini qada Allah. Ini takdir Allah. Ini takdir Allah. Qada Allah. Letak merata. Kenapa ada insiden? Takdir Allah dah. Takdir dia duduk sana. Takdir dia duduk sana. Kadang-kadang sebab apa insiden? Qada Tuhan dah. Tunjuk sana pula dah. Kenapa ada insiden? Takdir Allah. Tunjuk kat sini pula. Ini semua qada Allah dah. Tunjuk kat sini. Kadang-kadang takdir Allah. Tunjuk kat sana. Hak mana satu? Qada dengan qada ni hak mana? Kalau dia insiden, dia insiden hari ni berdebung. Mungkin ini takdir dan ini qada. Dah hak di sana tu. Qada dan takdir. Dia ada di antara imam mazhab Abu Hasan Asy'ari yang Muslim Maturidi, dia ada di situ ada huraian sikit tentang qada dan qada yang saya tak boleh nak baca dan kita kena terpaksa kena unuk balik yang keempatnya. Keempatnya hendaklah kau tanggung sabar tiap-tiap qada dan qada yang datang daripada Allah. Apa qada dan apa qada? Dan buat di situ wallah subhanahu wa ta'ala bisawab bismillahirrahmanirrahim ya rabbana karhamdu kama yanbaghi li jalali wajhika subhana Allah wa subhanallahi دعانا إنك أنت السميع العليم تب علينا يا مولانا إنك أنت التواب اللهم افتح علينا فتوح العافية وانشر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك اللهم من الخائفين وإنابة المخبتين وإخلاص الموقنين والشكر الصابرين والتوبة الصديقين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين